Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Riseko dalam channel Riseko Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal mendemonstrasikan alat yang sudah saya buat, yaitu adalah alat mendeteksi kebakaran berbasis Blink IoT yang bakal mengirimkan notifikasi ketika terjadinya kebakaran atau mendeteksi api. Nah, bagi kalian yang penasaran, yuk ditonton videonya, mari. Nah, jadi di sini saya sudah membuat alat ya guys. Di sini ada beberapa komponen yang terdiri dari node MCU sebagai otak pemrogramannya, kemudian ada relay, kemudian ada flame sensor atau pendeteksi apinya ya, atau IR sensor bisa disebut juga, kemudian ada buzzer sebagai notifikasi atau suara yang bakal keluar ya ketika ada api, kemudian ada LED sebagai indikator, dan ada baterai sebagai catu dayanya guys. Nah, langsung saja kita bakal coba ya, kita praktekkan dulu. Nah, di sini ada saklar, jadi kita menggunakan baterai catu daya 9 volt. Kalian juga bisa menggunakan kabel micro USB ya, jika ingin menggunakan kabel micro USB. Nah, ini kita nyalakan terlebih dahulu ya alatnya. Nah, kita bisa lihat dulu, ini adalah tampilan dari alatnya guys. Kita nyalakan. Nah, seperti itu guys. Oke, selanjutnya kita bakal mencoba menggunakan api ya guys. Di sini saya sudah mempunyai korek ya, bakal kita coba. Pertama bisa mengoneksikan hotspot kalian ya guys, hotspot wifi kalian, agar rangkaian ini terkonek dengan wifi, agar bisa mengirimkan notifikasi di HP kalian jika terdapat api atau kebakaran ya. Oke, langsung saja kita coba ya dengan korek. Di sini saya sudah mempunyai korek. Nah, ini dia. Kita bakal coba, guys. Nah, jadi dia seperti itu ya, guys. Bakal deteksi adanya api. Dan buzzer ini bakal berkedip-kedip terus ya. Buzzer bakal bunyi, kemudian LED juga bakal nyala, dan kemudian juga di aplikasi Blink bakal mengirimkan notifikasi di HP kalian. Jadi bisa dipantau dari manapun dan kapanpun ya guys, dari jarak yang jauh, jadi tidak harus dekat dengan komponen atau rangkaian ini guys. Kita coba sekali lagi. Nah, itu dia guys. Sekarang kita coba lihat di tampilan di HP ya, notifikasinya atau pada Blink IoT-nya guys. Kita coba. Oke guys, bakal kita coba menggunakan HP ya guys. Jadi dia jika mendeteksi sesuatu kebakaran atau api, bakal mengirimkan notifikasi ke HP ya guys, dari jarak atau tempat dimanapun itu ya guys, selama alat ini terkoneksi dengan wifi guys. Oke, kita langsung coba saja. Nah, kalian bisa lihat kan tuh ada api, peringatan terdapat api. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ada api, peringatan terdapat api. Kita coba lagi. Nah, ada lagi guys. Ini kita klik. Nah, ada api, peringatan terdapat api, segera periksa sebelum terjadi kebakaran. Dan kita bisa lihat ya di aplikasi Blink-nya ini. Nah, jika masih 0 dia tidak ada api, jika menuju ke angka 1 berarti terdapat api ya. Di sini ada grafiknya juga. Dan jika terjadi api di sini kita lihat. Nah, muncul ya guys, jika ada api, jika tidak ada dia bakal nol lagi. Kita coba sekali lagi. Nah, ada api. Kita coba lagi. Nah, dan kita keluar ke aplikasi ya, coba kita
di HP. Nah, dia bakal mengirimkan notifikasi ya guys, kayak gini. Nah, jadi seperti itu guys, gimana? Kalian tertarik atau tidak dengan alat ini? Nah, jika kalian tertarik, kalian bisa memesan alat ini ke channel ini ya guys. Kalian bisa DM ke IG atau... Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. See you next time.